Ini bang jenis oven legnya Baker's Friend tipe Alpha. Nah gini modelnya, ini baru kurang lebih 2 bulan dibeli atau 3 bulan. Mesti buka dulu. Ini kondisi dalamnya gini. Ini kita coba nyalakan. Bismillah. Untuk api bawahnya nggak nyala ya. Terus atasnya juga gitu-gitu. Oh ini baru lagi nih, kemarin nggak gini. Kemarin lagi gini. Api bawah nggak nyala. Gimana ya itu api bawah nggak nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dibuka dulu pintunya. Ini lihat bu blowernya nih. Nah ini kan di sini ada dua nih. Tuh ada dua kan? Ada dua pakai obeng plus. Nah itu dilonggarin, dilonggarin dulu. Nih kalau ini standarnya sih di 2,5. Standarnya misalkan kalau nggak muter aja, ini dilonggarin di pull. Dilonggarin di pool, masuk si blowernya tuh ada kipas di dalam. Nah itu diputer aja bu, pakai obeng. Diputer pakai obeng manual. Kayak gini nih, diputer-puter aja dulu. Puter dulu, nah, bolak-balik. Diputer dulu, setelah itu nyalain di depan termokontrolnya. Kalau udah nyala, misalkan ini pelan-pelan dikeatasin sedikit-sedikit gitu. Nah di angka pas 2,5 atau 1,5 gitu, gimana kebutuhan aja. Terus lihat apinya warnanya biru atau hijau. Misal kalau udah biru itu berarti bagus, kalau hijau artinya itu jelek. Oke bu, paling begitu aja bu untuk pemakaian ini blower nanti buat masang. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikendorkan si blowernya, lihat dulu angkanya di angka berapa, misalkan di situ, nanti cari pasnya di mana. Nah, misalkan kalau mau di manual, nanti dikendorin dulu semua, dilosin dulu. Nah lihat di sini ada kipas, nah diputar pakai obeng. Nah kayak gini, manual dulu. Misalkan kalau udah, tinggal dibalikin ke awal di angka 2 atau 2,5 udah cukup. Nah, gitu bu, yang bawah juga sama. Tuh. Nih blowernya.